pacar ibu, pria paruh baya, sabuli anak di bawah umur. Hey, rekan-rekan. Nilai 8.200.000. Tersangka saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut. Cek. Ini yang pacar. Entah apa yang merasuki seorang pria berinisial M, 48 tahun, warga Danukusuman, Kecamatan Serengan, Solo. Pelaku nekat mencabuli bocah berusia 11 tahun. Bahkan pelaku telah melakukan perbuatan bejatnya sejak setahun terakhir. Tersangka mencabuli korban saat ibu kandungnya sedang bekerja. Dari tangan pelaku berinisial M, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA menyita kaos warna kuning, celana panjang milik pelaku, celana dalam pelaku, dan pakaian dalam korban. Terkait kasus tersebut, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 82 dan pasal 76 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yaitu di TKP Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, di mana untuk korban masih berumur 11 tahun dan tersangka berhasil kita lakukan paksa penangkapan atas nama M, alamat Serengan, Kota Surakarta. Beberapa barang bukti sudah kita lakukan penyitaan, baik itu kaos maupun celana maupun pakaian dalam dari korban maupun pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan aksinya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka M, bahwa tersangka M ini merupakan kekasih atau pacar daripada ibu korban. Ibu korban, pada saat ibu korban keluar rumah dan anaknya ini dititipkan kepada tersangka yang merupakan kekasih dari ibu korban, disitulah kemudian tersangka melakukan aksinya, yaitu tidak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dan tersangka telah melakukan perbuatannya tersebut, pidana tersebut terhadap korban M sejak kelas 4 SD.